Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Rejak Studio. So guys, inilah makanan ataupun juadah buka puasa aku untuk hari ini. So tadi aku order melalui GrabFood dua menu ni. Okey, yang ni ialah mi kolok Sarawak. Yang ni dia letak isi ayam lah. Orang panggil mi kolok ayam. So yang ni ialah laksa Sarawak. Laksa ni memang favourite aku guys. Dia punya kuah ni, kalau kau pasang tadi masa aku curah kuah tu dalam laksa, kau boleh tengok dia punya kuah ni agak pekat dan berempah eh. So guys, aku tuang air dulu. Excited ni, excited. Kita baca doa dulu sebelum kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita rasa kuah dia dulu. Nampak pekat eh. Huh. Mampadu. Lagi sekali. Dia ada rasa pedas-pedas sikit. So dalam laksa Sarawak ni dia letak tauge, dia letak macam mihun ni. Lepas tu ada hirisan telur, apa panggil lah, telur dadar tu dihiris-hiris. Sekejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang padu. Terkaut telur dia sikit. Memang sedap guys. Lama aku tak makan mi kolok dengan laksa Sarawak ni. Actually tadi aku nak order kepak ayam, tapi menu tu unavailable, so aku order dua je. Kalau tidak ada kepak ayam. Yo, dia bagi crab stick eh. Mi kolok dia bagi dengan kicap dia. So aku buka kicap dia dulu. Tak tahulah ni kicap manis ke, kicap pedas ke. Hmm.
cili sikit. Kita test dulu. Kalau tak pedas, kita pakai ni. Cili padu. Okey. Kepada yang baru first time tengok mi kolok, rupa dia lebih kurang Maggi je. Tapi dia bukan Maggi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pedas. Kita guna sambal soto ni. Adik aku beli soto, dia tak habis sambal, aku guna sambal dia. Dia kata pedas. Kita rasa mi dia. Okay, mi dia keriting sikit lah. Okay, kita letak sikit kicap cili tu. Bismillahirrahmanirrahim. Cili mi kolok ni dia ada sop dia, tapi aku suka makan kering-kering. Tadi dia ada dua jenis mi kolok masa aku order tadi, ayam dengan sapi. Sapi tu daging, so aku ambil yang ayam. Ini mana-mana ya? Lambat. Pedas ni. Dah lama timbul pedas tu dah. Timbul-timbul semanis buah. Aku letak kuah laksa sikit. Tengok mana pergi dia. Mana ayam dia? Okey. Boleh tahan. Hari ni menu simple je guys.
Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada siapa yang belum lagi subscribe YouTube channel di Ijaz Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Apa-apa pun guys, mi kolok Sarawak dan laksa Sarawak memang terbaik. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Assalamualaikum.